ascalirauda imoren Christiani panios redemidoves Christus in nocens patri reconciliari peccatore. Se vita duello compisere mirano giustite mortuli venia vivu di nobis Maria sudarium et pestes sulexi Christus pes mea precedes suus in Galilea scimus Christum sulexis amor tui spere tu nobis victore Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kebangkitan Kristus adalah masalah iman, campur tangan transenden dari Tuhan sendiri dalam ciptaan dan sejarah. Di situ ketiga pribadi ilahi bekerja sama-sama dan serentak juga menyatakan sifatnya yang khas. Peristiwa itu terjadi oleh kekuasaan Bapa yang membangkitkan Kristus anaknya dan menerima sepenuhnya kodrat manusianya bersama dengan tubuhnya dalam Tritunggal. Yesus dinyatakan secara definitif
sebagai putra Allah menurut roh kekudusan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Santo Paulus menekankan wahyu kekuatan Allah oleh karya roh yang menghidupkan kodrat manusia Yesus yang sudah mati dan mengangkatnya ke dalam keadaan mulia, ke dalam keadaan sebagai Tuhan. Rahasia Paskah mempunyai dua sisi. Dengan kematiannya, Kristus membebaskan kita dari dosa. Dengan kebangkitannya, ia membuka pintu masuk menuju kehidupan baru. Hidup baru ini pada tempat pertama adalah kebenaran yang menempatkan kita kembali dalam rahmat Allah, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pembenaran terletak dalam kemenangan atas kematian yang disebabkan oleh dosa dan dalam keikutsertaan dalam rahmat, melaksanakan penerimaan menjadi anak Allah. Karena orang-orang menjadi saudara-saudara Kristus Yesus sendiri. Sesudah kebangkitannya, menyapa murid-muridnya dengan perkataan saudara, "Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Kita adalah saudara-saudarinya, bukan atas dasar kodrat kita, melainkan oleh anugerah rahmat. Karena hidup sebagai anak angkat ini benar-benar menyertakan kita dalam kehidupan putranya yang tunggal. Hidup yang nyata sepenuhnya dalam kebangkitannya. Pada hari ini, Minggu Paskah, Tuhan Yesus bangkit, menjadikan setiap hari Minggu adalah sebagai hari Tuhan, maka kita wajib merayakannya. Sahabat Ruang PC, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat merayakan pesta Paskah. Alleluia, alleluia, alleluia. Non scole sed vita discimus. Bagi sahabat Ruang PC yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.